kelompok kriminal bersenjata KKB TPN PBOPM dalam berbagai media pro KKB mengklaim bahwa mereka telah menembak pesawat Trigana Air yang mereka duga mengangkut personel TNI Polri. Pesawat tersebut ditembaki sebelum mendarat di Bandara Oksibil, Papua, pada Minggu, 16 Agustus 2020. Dalam pemberitaan tersebut, juru bicara KKB TPN PBOPM, Sebi Sambo membenarkan jika anggotanya telah menembak pesawat Trigana Air dengan 3 kali tembakan. TPN PBOPM Ngalum Kupel telah tembak 3 peluru ke pesawat sipil Trigana Air yang angkut pasukan TNI Polri, kata Sebi. Sebi Sambo menjelaskan alasan pihaknya menembaki pesawat tersebut, yakni lantaran diketahui bermuatan penumpang personel TNI Polri. Terkait ada atau tidaknya korban jiwa dari masyarakat sipil dalam penyerangan tersebut, dia mengatakan tidak bertanggung jawab. Kami tembak pesawat penumpang Trigana Air karena angkut pasukan militer yaitu anggota TNI Polri, maka kami target itu, ujar Sabi Sambom. Cek fakta kebenaran. Dalam berita berbagai media pro KKB, seragam menampilkan gambar yang sama, gambar yang menunjukkan pesawat yang jatuh. Namun setelah kita periksa, ternyata gambar tersebut sudah beberapa kali diupload di berbagai pemberitaan tentang kecelakaan pesawat beberapa tahun yang lalu, termasuk media yang memberitakan penembakan pesawat Trigana Air oleh KKB. Artinya, gambar pesawat jatuh tersebut adalah hoaks atau bohong. Dalam media pro KKB, ada video yang menunjukkan saat beberapa orang anggota KKB sedang melakukan penembakan pesawat sipil, namun tidak jelas di mana dan kapan kejadian penembakan tersebut. Pesawat yang mereka tembak juga tidak mengalami kecelakaan, dan informasi tentang penembakan tersebut juga tidak ada dari pihak Trigana Air. Menanggapi berita ini, Pangdam 17 Cendrawasih, Mayjen TNI Herman Asaribab menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Itu berita hoaks yang mau dijadikan propaganda oleh TPN PBOPM, ujar Mayjen TNI Herman Asaribab di Mapolda Papua, Senin, 17 Agustus 2020. Asaribab mengatakan, pihaknya telah memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengecekan atas informasi tersebut, namun tidak benar adanya. Saya sudah perintahkan Danrem dan jajaran untuk mengecek, ternyata itu tidak benar. Kelompok itu mau buat propaganda tentang keamanan pada HUT kemerdekaan RI ke-75 ini, ujarnya. Bahkan Pangdam mensinyalir bahwa propaganda diciptakan kelompok tertentu untuk kepentingan pilkada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Asaribab juga mengatakan hingga saat ini situasi keamanan di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang aman terkendali.